Halo guys, nama gue Lutfi Shihab and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakalan main game Selendrina The Seller yang chapter 2-nya, teman-teman. Nah, yang ini, teman-teman. Sebenarnya sih banyak yang merekomendasikan gue untuk main game yang lain gitu kan, kayak game Granny contohnya gitu. Cuma karena kalau Granny apa ya, HP itu gue kurang bisa gitu. Soalnya kurang bisa tuh apa ya? Maksudnya tuh kentang gitu kan. Takutnya kalian enggak jelas gitu nontonnya dan kalian terganggu gimana. Memang sih Grand itu asik gitu ya. Emang kenapa ya game Grand itu kalian tuh banyak yang minta gitu, banyak yang suka. Karena kayaknya subscriber Lutfi Shihab tuh kalau misalkan bukan pecinta Japanese ya pecinta Granny gitu, teman-teman. Makanya daripada itu kita nungguin dulu gitu kan Lutfi Shihab agar punya duitnya gitu kan buat bisa beli Granny yang versi PC. Jadi setidaknya kita nunggu-nunggu aja dulu ya kan. Kita ketemu dulu anaknya gitu, teman-teman. Kita langsung aja main The Seller 2 yang hard gitu. Kemarin kan yang ke-1, sekarang kita yang kedua yang hard nih, teman-teman. Soalnya kalau misalkan game Japanese itu nggak tahu kenapa subscriber Lutfi Shihab tuh pada suka gitu. Contohnya Lomando dan Granny juga banyak yang suka, teman-teman gitu kan. Dari dulu itu Granny banyak yang suka, teman-teman, di channel Lutfi Shihab. Channel orang lain juga gitu loh. Dan kita langsung aja mencari buku 8 ya kan. Di sini kita cari buku 8. Dan aduh, gua udah langsung merinding aja cuy. Kita ketemu anaknya dulu, teman-teman. Ntar kita kalau misalkan udah sama sale mungkin atau apa gitu, kita beli Granny yang PC, teman-teman. Oke, kita langsung cari 7 lagi, teman-teman. Aduh. Oke, kita nemu langsung kuncinya. Takutnya ada di belakang pintu sih. Oh, nggak ada ya, aman teman-teman. Kita cari pintu. Bukan pintu, apa tuh namanya tuh? Buku, teman-teman. Cari, anjir. Cuy, makin takut nih aku nih ketemu sama Selendrina, teman-teman. Alas ya. Oke, santai. Oke, satu kunci udah dipakai. Bus ya. Tiba-tiba merinding juga. Padahal tadi gue ngobrol lancar-lancar aja ya. Oke, kedua. Sip. Tak. Ada yang lari, teman-teman. Oke, kita langsung aja searching lagi. Ini nggak dikejar kan, teman-teman? Oke, santai. Santai. Aduh, ini jauh banget, cuy. Jauh banget, kita harus ke atas, cuy. Oke, baru 3 buku ya, teman-teman ya. Ini makin dikit bukunya, makin susah nyarinya, cuy. Kita harus bolak-balik biar ketemu gitu loh. Oh, enggak meninggal, cuy. Gua kira bakal meninggal loh. Mana? Kagak ada, cuy. Ada sih. Oke, kagak ada. Wah, ini makin susah ya. Makin susah, cuy. Oke, sabar. Gua makin gak bisa ngomong, cuy. Kalau misalkan sampai sini gak bisa ngomong, cuy. Seriusan nih. Halo. Oke, kita langsung cari sini. Oke, santai aja ya kan. Gua bucrat lagi, anjir. Hey. Anjir, jump scare-nya mantap, cuy. Asli ini game developer bagus banget, cuy. Developer tuh game yang buat Selendrina, Granny dan lain-lain, teman-teman. Bagus banget loh. Pantesan kalian suka. Oke, bagus. Nice. Kita punya buku yang kelima. Aduh. Ada yang kesini, teman-teman. Ini ke atas ke yang tadi kah? Oh iya, ini mah ke atas yang tadi, teman-teman. Ke awal. Aduh, kok merinding ini. Masih lama, cuy, ini mah. Masih 3 lagi, cuy. Sini kah? Sip, nice.
Gak ada. Exit. Oke, kita sekarang sini cuy. Apakah kita bakal menemukan 3 buku lagi teman-teman? Oh no. Oh ini kunci. Sip, nice. Kagak ada apa-apa. Tinggal 2 lagi cuy. Ini agak susah sih 2 lagi. Ah, flicker. Oke. Kagak ada apa-apa. Ya malu-malu teman-teman. Malu-malu ketemu sama Lutfi Shihab teman-teman. Sini kah benar kan? Oh iya, ya benar-benar kesini cuy. 2 lagi lah, please. 2 lagi cuy. 2 lagi cuy. Oke, enggak nemu. 2 lagi. Di mana 2 lagi? Duh, lapar teman-teman. Alas ya. Ada tali teman-teman. Dan di bawah ada darah. Selain Rina kah? Wah, ini kita tersesat, cuy. Wah, kita tersesat cuy ini mah. Kacau balok. Aduh. Gua enggak mau ketemu sama yang tadi lagi, teman-teman. Enggak mau ketemu sama lukisan yang tadi. By the way, kita harus nyari dua ini lagi, 2 buku lagi. Nah, ini 2 buku lagi agak susah nih. Kita harus muter-meter, teman-teman. Dari awal sampai akhir gitu. Oh, ini dia. Oke, kita nemu 2 kunci, enggak tahu buat apa. Nice. Yes. Mantap bos, mantap bos. 1 buku lagi cuy, kita langsung kabur. Tapi untung sih gak ada granny ya teman-teman ya. Kalau ada granny udah mampus kita cuy. Gimana ya 1 lagi cuy. Yes. Oke langsung kita kabur cuy. Kaburnya tuh kesini kan, bener kan? Aduh, tersesat lagi cuy. Ya, oke, okay. Nice. Kita langsung ketemu exit, cuy. Exit. Come on. Yeah! Akhirnya kita menyelesaikan yang kedua, teman-teman. Easy. Masih easy, cuy. Kita belum ketemu sama si Granny-nya sih. Easy, cuy. Kalau misalkan ketemu sama si Granny, kalian bisa lihat video gue pertama itu yang dulu banget gitu. Pertama kali ketemu sama si Granny, teman-teman. Itu udah gue kapok cuy, main di HP-nya kentang, teman-teman. Jadi nggak respon gitu kalau kita lari itu. Atau kita ngebalik tuh nggak respon gitu. Itu emang ngeri sih cuy, main Granny di HP kentang tuh asli cuy. Bukan gue maksud ngeledek ya, cuma yang gue rasakan gitu kan itu emang susah cuy, seriusan. Kalau misalkan ini selain Rina aja gitu, kalau misalkan di PC enak cuy pakai mouse tuh. Tapi kalau misalkan di HP kentang yang punya aku dulu itu, wah itu parah banget susah cuy. Dan itu dia guys video kita mengenai Selendrina The Seller yang kedua. Doain aja teman-teman, mudah-mudahan Lutfi Shihab bisa punya Granny atau game-game yang kalian rekomendasikan agar kita mainkan bersama gitu teman-teman di sini cuy. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh klik like, share, atau subscribe. Tapi kalau misalkan kalian tidak suka dengan video kali ini, kalian boleh dislike aja, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Wee!